Jangan lupa guys, tekan butang subscribe untuk anda sentiasa happy hari-hari dan juga anda mendapatkan info yang baru setiap hari. Dalam video ini, kita melihat kepada Faisal Halim sangat sedih apabila terpaksa menerima kenyataan bahawa pasukan Terengganu tidak layak untuk mara ke final Piala Malaysia menentang JDT Sabtu ini walaupun Terengganu menang. Beliau sangat sedih kerana tahun ini, tahun terakhir beliau bersama Terengganu. Bersama-sama. Malam tadi adalah game yang terakhir untuk saya bersama Terengganu. Saya cuba buat terbaik, tapi saya gagal. Perbanan saya belum cukup bagus untuk diangkat sebagai pemain, pemain star ataupun sebagainya. Saya hanya orang biasa, tapi saya bekerja keras untuk membantu pasukan. Terima kasih selama 2 tahun saya di sini. Pihak pengurusan menjaga saya dengan baik dan Kena Puti sudah tentu di belakang saya dan Bos Joe. Apa yang saya katakan, 2 tahun di sini inilah masa yang terbaik untuk saya sebenarnya. Kalau bolehlah dikongsikan dengan fans kan, kemanakah ada tuju sekarang? Saya ingin berehat sementara